Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di sini aku akan ngasih tahu tutorial cara ngedit video mata kita itu mata saringan. Pertama, kalian harus punya aplikasi VN. Lalu kalian klik plus icon plus tadi, lalu new project. Dan kalian pilih foto mana yang mau kalian edit untuk ditambahin mata saringannya. Misalnya aku pilih foto yang ini, terus klik icon panah. Terus klik yang aku beri tanda panah ini dan tambahkan video atau foto. Terus aku tambahin video yang ini. Ini video mata saringan yang aku save dari TikTok. Nanti aku kasih tahu video ini di akhir video ya, biar kalian bisa download. Lalu klik chroma dan 100kan, lalu plusnya naikkan ke atas, lalu centang dan klik yang tulisan crop. Kalian crop, hilangkan tulisan TikToknya, terus di zoom, dan ini ukurannya kecilin dan paskan di tempat mata kita atau kita sesuaiin di mata kita jadi kayak kita pakai soft lens gitu. Bentar ya guys, aku mau sesuaiin dulu. Lalu klik yang tulisan max tadi, terus klik radial. Lalu kalian bisa arahkan ke mata kalian. Untuk cerahin warna matanya bisa kalian naikin atau turunkan. Kalau kalian naikin itu bisa tambah cerah, dan kalau kalian turunin itu warna matanya bisa sedikit gelap. Lalu klik volume dan volumenya 100% kan, jadi suara aslinya itu lebih kedengaran. Nah gini ya guys jadinya. Terus yang foto di bawah itu kita duplikat terus. Subscribe dan kalian komen di bawah video apa lagi mau aku bikin. Semoga bermanfaat guys. Kalau udah di save dan private, bisa deh kalian jadiin snap di WA, Instagram, ataupun kalian mau post di TikTok. Jangan lupa aktifin notificationnya guys agar tahu ketika aku upload. Jumpa guys. Ini aku mau kasih lihat video entahnya ya.